Allahu Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in shi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Maksum daripada melakukan dosa kecil. Jadi yang dimaksudkan dengan maksum di sini, sebagaimana sambungan perbahasan kita semalam, para nabi dan para rasul ini bukan sahaja tidak melakukan dosa-dosa yang besar, bahkan dosa-dosa kecil. Itu pendapat pegangan majoriti para ulama. Kerana mereka adalah merupakan contoh ikutan teladan kepada orang lain. Tapi kalau mereka melakukan dosa kecil adalah merupakan satu kesalahan juga. Bukan kata dosa besar je. Bila dosa kecil, bila dosa, maknanya sesuatu perbuatan yang melanggari syariat. Yang melanggari hukum Allah. Ketetapan Allah Ta'ala. Jadi macam mana dia nak jadi Rasul? Macam mana dia nak menjadi ikutan, contoh kepada umat dia? Sedangkan dia ada melakukan kesalahan. Jadi di sini majoriti para ulama menyebut bukan saja dosa besar, bahkan dosa kecil pun tidak dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Okey, terus. Para ulama berbeza pendapat tentang kemaksuman para nabi daripada melakukan dosa kecil sebagaimana mereka bersepakat yang para nabi adalah maksum daripada melakukan dosa besar. Bagi majoriti ulama, para nabi adalah maksum daripada melakukan dosa besar dan juga kecil. Kerana manusia dikehendaki mengikut segala tingkah laku dan perbuatan mereka secara mutlak. Apakah yang maksudkan secara mutlak? Secara tidak ada pilihan. Ya, yang kita sebut dalam ayat yang kita bacakan semalam kan. Ayyakuna lahumul khiyar. Bila datangnya ketetapan Allah, rasul ini tidak ada pilihan, mesti kena ikut. Itu maknanya ikutan secara mutlak. Jadi kalau ada dosa kecil, macam mana nak ikut secara mutlak? Kerana mereka pun ada kesalahan, macam mana nak halang orang lain buat kesalahan? Okey, terus. Haruskan para nabi itu melakukan dosa meskipun kecil, bermakna ia tidak mengharuskan manusia mengikut para nabi tersebut. Selain daripada tidak harus kepada mereka mengikut perkara maksiat tersebut meskipun kecil. Imam Ishaq Al-Isfahani menjelaskan, majoriti ulama berpendapat para nabi maksum daripada dosa besar dan kecil. Berhubung dengan pendapat yang menyatakan para nabi juga melakukan dosa kecil, bagi Imam Abu Ishaq Al-Isfahani, ia merupakan pendapat yang tidak mempunyai sumber dan dalil yang kuat. Okey, di sana ada juga segelintir, sebahagian kecil daripada kalangan ulama kata, kalau dosa besar memang para nabi tak buat. Tapi kalau dosa kecil, ada. Tetapi pendapat ini tidak ada sumber. Tidak ada dalil yang berasaskan daripada Quran dan hadis. Maka bukan merupakan pendapat yang muktabar yang diterima dan dipakai. Okey, terus. Terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang boleh difahami berlaku dosa dan maksiat kepada para rasul, sehingga membuka ruang kepada musuh-musuh Islam meracuni pemikiran dan menimbulkan keraguan kepada sebahagian umat Islam. Bagi menolak dakwaan palsu ini, orang-orang Islam hendaklah menyedari beberapa perkara, iaitu A. Fikiran yang waras dan pendapat yang penuh dengan kesedaran mewajibkan orang-orang Islam mengiktikadkan yang para nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berbeza dengan manusia biasa. Mereka menjadi rasul dengan pilihan Allah untuk menerima wahyu, menyampaikan ajarannya, mendidik umat, menggariskan panduan dan menjadi ikutan kepada manusia. Oleh kerana itu, mereka mestilah bersifat dan akhlak yang tinggi, jiwa yang murni dan peribadi yang benar-benar layak dengan kemuliaan dan kebesaran tugas mereka sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak terjerumus ke rumah maksiat, bahkan mereka tidak layak dengan perkara makruh dan khilaf aula. Bukan kata dosa. Walaupun dosa kecil, benda makruh. Perkara makruh ni dosa tak kalau buat?
Tak dosa kan? Benda makruh pun Nabi tak buat. Apatah lagi dosa kecil. Dosa besar lagi-lagilah. Sebab itu ada hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang makan. Kenapa benda yang makruh Rasulullah larang makan? Wa man akala thuman aw basalan fala yaqribanna masajidana. Siapa-siapa yang makan bawang putih, bawang besar yang tak dimasak, janganlah dia sekali-kali menghampiri masjid kami. Rasulullah kata. Sebab apa? Dia mengeluarkan bau. Dalam riwayat yang lain, tu'zil malaikata. Maknanya dengan makan bawang putih, bawang besar ni yang tak dimasak ni, dia menyakitkan malaikat. Jadi benda makruh pun Nabi tak buat. Apatah lagi benda ni menyebabkan dosa. Walaupun dosa kecil. Dan yang kedua, khilaful aula. Apa maksud khilaful aula? Bertentangan dengan keutamaan. Bukan kata makruh. Benda tu boleh buat. Tetapi kalau dibuat macam perkara itu bertentangan dengan perkara yang aula yang dituntut. Benda harus tetapi tidak aula, dia tak buat juga. Benda harus tetapi tidak aula. Tidak aula maknanya tidak utama. Bukan menjadi suatu keperluan. Bukan makruh pun. Makruh pun dia tak buat. Khilafu aula pun dia tak buat. Khilaf daripada keutamaan. Benda tu tidak dituntut. Sebab tu kita di dalam apa dia fiqah, dia ada fiqah apa? Kita belajar selain daripada halal haram ni. Fiqah aulawiyat. Fiqah keutamaan. Sebab tu dalam kaedahnya para ulama menyebut takdimul aham alal muhim. Mendahulukan benda yang terpenting daripada perkara yang penting. Perkara yang penting memang dituntut kita buat. Tetapi di dalam kaedahnya menyebut tinggalkan perkara yang penting, kita dahulukan perkara yang terpenting. Kita tengok Nabi ni, khilafu aula pun dia tak buat. Sedangkan benda tu bukan dosa pun, bukan salah pun. Nak ceritanya segala perjalanan, tindakan, pergerakan yang dilakukan oleh Nabi semua di bawah bimbingan, di bawah pengawasan, di bawah perintah Allah Ta'ala. Kalau kita kata di sudut percakapan, semua apa yang dituturkan oleh Nabi semua berbentuk bimbingan wahyu. Wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidaklah bertutur dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan itu adalah wahyu yang dia wahyukan. Tentang akhlak Nabi pula, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung, sangat hebat. Jadi di antara budi pekerti akhlak yang baik, benda makruh tak buat, khilafu aula pun tak buat. Okey, terus. B. Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan para rasul dengan sifat-sifat yang membuktikan mereka adalah pilihan Allah. Dan darjat mereka mengatasi darjat manusia biasa yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Suci. Dan tidak mungkin dia akan menyifatkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Maksudnya Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Okey. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala pilih daripada kalangan malaikat rasul. Sebagian daripada mereka adalah utusan Allah. Di antaranya malaikat Jibril kan, diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Itu daripada kalangan malaikat. Daripada kalangan manusia pula Allah Ta'ala pilih juga rasul. Maknanya rasul daripada pilihan, rasul daripada malaikat. Rasul maknanya pesuruh kan? Daripada kalangan manusia pun ada rasul. Jadi sudah tentu individu, seseorang, sesiapa sahaja yang dipilih menjadi rasul pilihan Allah, sudah tentu dia mempunyai ciri-ciri sifat-sifat yang baik. Mustahil, sangat-sangat bertentangan dengan syarak dan juga akal, Allah Ta'ala pilih seorang rasul, rasul ni melakukan perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah Ta'ala, menyanggahi syariat, dia lawan hukum Allah Ta'ala, dia melampaui batas. Tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Dia melanggar, melangkaui batas sempadan hukum Allah.
Kan Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang melanggar hukumnya adalah termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Tilka hududullah. Jadi demikian itu adalah hudud Allah, hukum-hukum Allah, peraturan Allah, undang-undang Allah tak boleh dilangkaui, tak boleh dilanggari. Siapa yang langgar dia zalim. Jadi macam mana Rasul nak langgar? Kalau dia langgar dia zalim. Sudah bertentangan lah dengan sifat yang Allah Ta'ala sebut bahawa Rasul ini adalah pilihan. Pilih macam mana? Pilih orang yang salah. Pilih orang yang tak betul. Pilih individu yang akan melanggar hukum Allah. Jadi oleh kerana itu Rasul tak akan buat macam tu. Sebab Rasul pilihan Allah. Sudah tentu Allah Ta'ala pilih individu yang tak akan lawan hukumnya, tak akan melanggari perintahnya. Jadi Allah Ta'ala kata innallahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Dan Allah Ta'ala memilih daripada kalangan mereka itu pesuruh dan juga daripada kalangan manusia. Innallaha samii'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dia tahulah mana-mana individu yang nak dipilih itu kerana dia dengar, dia tahu. Kedudukan individu yang terpilih itu basirun, sangat melihat. Bila sangat melihat, dia mengetahui tentang individu itu memang layak menjadi orang, seorang rasul yang dipilih. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. C. Nas-nas Al-Quran dan hadis yang membayangkan seolah-olah para rasul juga melakukan maksiat pada zahirnya perlu difahami dengan cara yang betul. Antaranya ialah, okey, nas-nas, dalil-dalil, bukti-bukti dalam Al-Quran ada beberapa tempat, beberapa surah dan beberapa rasul yang Allah Ta'ala utuskan menjadi rasul ini, di sudut zahir ayat tu macam rasul tu buat salah, buat maksiat, buat dosa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak fahami nafs ataupun dalil ni macam mana. Jadi para ulama membahaskan, walaupun disebut perkataan asar sebagai contoh, maknanya derhaka, maka dia bukan derhaka, dia tersilap. Dia tersilap di dalam melakukan kesalahan. Kalau asar, maknanya orang yang melakukan dosa ini daripada keazaman. Dia nak buat sesuatu kesalahan dosa ni, dia azam dulu nak buat sesuatu kesalahan, nak buat sesuatu tindakan. Para rasul tidak mempunyai niat. Dia buat itu kerana terjatuh. Sebab itu bila dia, Nabi, contohnya Nabi Adam kan, ya Allah Ta'ala kata, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu menghampiri satu jenis pokok. Bukan kata makan daripada buah yang ada dalam pokok, yang ada di atas pokok tu. Hampiri pun tak boleh. Kerana hampir membawa kepada makan. Allah Ta'ala kata jangan hampir, apatah lagi makan. Tetapi fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dia digelincirkan oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Bukan mempunyai keazaman, mempunyai niat, hasrat, kehendak nak melakukan suatu larangan Allah, makan buah daripada pohon yang dilarang. Bukan, dia tak ada keazaman pun, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa kan. Tapi digelincirkan oleh syaitan, diperdayakan oleh syaitan sehingga terjatuh di dalam jurang kesilapan. Jadi sebab tu kalau kita jumpa sebanyak mana pun ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan dosa maksiat yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, tidak sekali-kali boleh difahami secara zahir kita kata mereka melakukan maksiat ataupun dosa. Mereka melakukan kesilapan nak menunjukkan mereka adalah manusia. Mereka manusia, mereka bukan malaikat. Okey, terus. Yang pertama, ia berlaku dalam keadaan terlukur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang tindakan Nabi Adam alaihissalam memakan buah daripada pokok larangan di dalam syurga. Walaqad a'tina ila Adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu 'amma. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Okey. Sesungguhnya walaqad ahidna, sesungguhnya kami telah berjanji oleh kami ataupun kami telah berjanji ila Adama, kepada Nabi Adam, bin qablu, sebelumnya,
Sebelumnya, sebelum dia makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa makan? Kami dah janji dah. Dah pesan. Dah diberitahu. Wahai Adam, wala taqraba hadhihi syajarata, kan? Adam dengan Hawa, janganlah menghampiri pokok ini. Adam dengan Hawa. Maknanya janji dah. Nabi Adam pun tahu perjanjian tu. Tapi dia kata apa? Fanasia. Apa makna fanasia? Dia bila lupa ni, lupa bukan sifat manusia ke? Ha? Yang kita sebut semalam, eh? Al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah dan silap memang sifat manusia. Di antara hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dia tak lantik para rasul ni daripada malaikat? Malaikat ni tak lupa. Dan juga daripada jin yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa daripada manusia. Jadi manusia, sedangkan diutuskan para rasul untuk manusia, kan? Tapi kalau ambil daripada kalangan malaikat, manusia malah ikut, boleh ikut malaikat. Kalau kata ibadah tak henti-henti, tak makan, tak minum, tak penat, tak letih, mana kita dah boleh nak tiru dia? Macam mana kita nak contoh malaikat? Nak ikut 100% perbuatan malaikat tak boleh. Cuma sifat malaikat itu memang disuruh tirulah. Sebab itu disyariatkan supaya kita setiap tahun kita berpuasa selama sebulan. Kerana sebelah bulan kita banyak mengikut sifat-sifat kebinatangan, suka tidur, suka makan, kan? Ha, itu sifat binatang. Adapun masuk bulan puasa ni, dia nak suruh mirip kepada sifat malaikat, kurang tidur, kurang makan, banyak buat benda-benda baik. Sifat malaikat memang disuruh tiru, tapi nak 100% tak boleh. Sebab dia makhluk yang luar biasa kemampuan daripada manusia, begitu juga jin. Okey, bila disebut manusia, di sudut bahasanya kenapa disebut manusia? Manusia daripada perkataan apa? La yusammal insanu insanan illa likathrati nisyanihi. Jadi ahli bahasa kata apa? Ahli lughah, ulama lughah kata apa? La yusammal insanu insanan illa likathrati nisyanihi. Tidak dinamakan manusia itu sebagai manusia melainkan banyak lupa. Oh, dia hafal dah. Oh, lebih-lebih lagi pelajar hafiz lagi tahulah. Hari ni apa, esok lupa, sabak, sabuk, mazir, lupa. Manusia. Tapi jangan senaja buat lupa. Jadi begitu juga tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang lain, manusia lupa. Jadi Nabi Adam ni dia berjanji tak dengan Allah? Janji, kan? Jangan makan buah ni, kan? Dan Hawa pun sama. Tapi kenapa dia makan? Sebab apa dia makan? Adakah senaja dia nak langgar? Dia nak lawan hukum perintah Allah? Dia nak derhaka kepada Allah? Dia nak lawan kepada Allah Ta'ala? Tidak. Tapi kerana apa? Kerana lupa. Sebab tu dalam ayat yang kita bacakan tadi, walaqad ahidna ila adama min qablu. Sebelum tu dah memang dah berjanji. Fanasiya, lalu dia lupa. Walam najida lahu azma. Dan kami tidak mendapati baginya Adam itu suatu keazaman yang teguh. Jadi para ulama tafsir, keazaman itu maknanya asal al-azmu, asal al-azmu maknanya azam tadi, keazaman, aslul azmi i'tiqadul qalbi ala syai'. Asal-asal keazaman ini maknanya pegangan hati terhadap sesuatu perkara. Jadi Nabi Adam tentu dia tak ada. Dia mempunyai keazaman yang teguh untuk nak untuk melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah di situ? Jangan menghampiri pokok. Walam najid lahu azma qalbin. Dalam kitab-kitab tafsir dia sebut, kami tidak mendapati bagi Adam itu keazaman hati alal wafa, untuk menyempurnakan lillahi bi'ahdihi. Tidak mempunyai keazaman teguh di dalam hati menyempurnakan janji dengan Allah. Wala ala hafzi ma ahida ilaihi. Dan dia tidak mempunyai tidak memelihara janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Jangan makan
Jangan menghampiri pokok yang dilarang. Jadi dia makan pokok daripada buah yang daripada pokok yang dilarang itu kerana apa? Adakah sengaja? Kerana dia lupa dan tidak mempunyai keazam yang teguh untuk berpegang dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi kita boleh kata dosa tak? Tak boleh kata dosa. Yang pertama alasan tadi, kerana lupa. Lupa ni memang sifat manusia. Yang keduanya, tidak mempunyai keazaman yang teguh. Yang ketiganya, dia makan buah tu ketika dah jadi Nabi ke belum tau? Ha? Dia makan buah yang dilarang tu ketika jadi Nabi ke belum? Dia makan ni atas dunia ke dalam syurga? Ha? Tuan-tuan perasan tak? Berlaku isu ni dalam dunia kan? Dalam dunia baru ada hukum syariat. Setelah di diturunkan atas dunia, baru ada hukum syariat. Dalam syurga tak ada. Yang ketiga, sebelum dia menjadi Nabi. Dan yang keempat, sebelum berlakunya hukum syariat. Sebab tu tak boleh kita kata dosa. Jadi kena faham dengan baik. Ayat-ayat yang menceritakan di sudut zahirnya macam Nabi dan juga Rasul ini melakukan dosa. Kalau kita tengok ayat yang berikutnya, tadi ayat 115 surah Taha. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi ayat yang berikutnya, ayat yang 16, 17 dan seterusnya. 116, 117 dan berikutnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika kami telah berkata bagi malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud melainkan iblis. Aba. Kerana apa? Aba, dia enggan. Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh engkau dan juga musuh isteri engkau. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Janganlah sekali-kali menyebabkan iblis ini mengeluarkan kamu berdua daripada syurga. Fatashqa, maka kamu akan menderita. Jadi payah bila jatuh atas muka bumi. Kalau kau makan buah ni, kamu akan diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kamu dengar rayuan, pujuk rayu daripada iblis. Mereka, dia ini adalah musuh kamu dan musuh isteri kamu. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Selama mana kamu duduk dalam syurga ini, kamu tak akan lapar, Allah Ta'ala kata. Dan kamu tidak akan bertelanjang. Maknanya duduk di dalam syurga dalam keadaan berpakaian. Kalau kamu dikeluarkan daripada syurga, esok jatuh atas muka bumi, jadi lapar, nak kena cari makanan. Kan syurga tak payah cari kan? Tak payah usaha, tak payah bekerja, tak payah memasak dan sebagainya. Niat je, terus mari. Niat saja nak makanan dalam syurga, terus datang. Kalau kamu turun daripada syurga besok, kamu akan jadi lapar. Nak makanan kena cari. Kena bekerja, kena berusaha. Jadi kamu akan ditanggalkan pakaian kamu. Maka kamu nak menutup aurat, kena pakai pakaian. Allah Ta'ala dah bagi warning awal lagi. Tapi oleh kerana lupa ni macam mana? Wa innaka la tazma'u fiha wa la tadhha. Bila kamu ada dalam syurga, banyak kelebihannya. Kamu tak akan dahaga selama-lamanya dan kamu tidak akan dipancari terik matahari. Allah Ta'ala dah bersebut dah bagi peringatan kepada Nabi. Fa waswasa ilahi syaitan. Lalu syaitan wahwah hati dia. Syaitan meragukan, kacau hati Nabi Adam alaihi salam. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, adakah tidak aku nak tunjukkan kepada engkau suatu pohon yang kekal abadi, wa mulkin la yabla, dan suatu kekuasaan yang tidak akan binasa. Maknanya kalau kamu makan ni, kamu akan dapat bahagia selama-lamanya dan kamu akan dapat kerajaan yang tidak hancur, tidak hilang, tidak musnah. Suatu kerajaan yang kekal abadi. Dia dengar-dengar iblis kata macam tu, kamu akan jadi kerajaan, jadi pemerintah, dan kamu kerajaan yang kamu pegang itu tidak akan kalah, tidak akan tewas, tidak akan musnah sekali-kali. Fa'akala minha. Lalu dia terpedaya dengan pujuk rayu iblis ni. Fa'akala, kedua mereka pun makan daripadanya, daripada pokok yang dilarang tadi. Fa'abadat lahuma sawatuhuma. Bila dah makan tu tertanggal pakaian, nampak aurat mereka berdua.
Kalau tidak, mereka pakai pakaian syurga kan? Nampak terdedah aurat mereka. Watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mereka berdua segera mereka berdua menutup aurat mereka min waraqil jannah, daripada daun-daun syurga. Bila dah makan tu, tertanggal pakaian, cari daun-daun syurga ni tutup aurat. Lalu Allah Ta'ala kata wa'asa adamu rabbahu faghawa. Mari ayat wa'asa tadi. Jadi telah derhakalah Adam akan Tuhannya. Faghawa, maka dia tersalah. Faghawa asal maknanya sesat. Tetapi para ulama tafsir menyebut maka tersalah. Fa'asa adamu rabbahu faghawa. Maka derhakalah oleh Adam akan Tuhannya, lalu dia disesat. Maka sesat di sini maknanya tersalah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wajada qadallan fahada. Kami mendapati engkau itu sesat. Macam mana tu? Tadi fa'asa adamu rabbahu faghawa. Itu tentang Nabi Adam. Tentang Nabi Muhammad pula, wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapati engkau wahai Muhammad sesat, dan kami beri petunjuk. Terjemah sesat tu tak betul. Salah. Di sini para ulama tafsir di antaranya Mufti Taqi Osmani di dalam kitabnya Darsut Tirmizi, sebelum diutuskan Nabi, diturunkan wahyu, maksud sesat di situ syariat biku bi khabarhi, maknanya syariat tidak sampai kepada Nabi. Yang dimaksudkan sesat di situ tak turun syariat, tak sampai syariat kepada Nabi. Bila tak disampaikan syariat, maka Nabi syariat biku bi khabarhi, syariat dia tak tahu apa-apa tentang syariat, halal haram, boleh tak boleh, Nabi tak tahu. Sebab apa Nabi tak tahu? Sebab Quran tak turun lagi, belum lagi diutuskan dia menjadi seorang rasul. Dia tak tahu. Itu yang dimaksudkan sesat. Sesat ni bukan kata sesat yang dipahami oleh kebanyakan orang kan. Biasanya sesat ni maknanya kafir, melanggar hukum syariat. Macam Yahpin tu sesat, kita kata Tuhan Rasul Kaha sesat. Wahdatul Wujud sesat. Itu sesat. Bawa ni orang isiha nak supaya kata boleh balik. Lepas tu ditarik bila ditentang ni banyak pihak. Banyak fatwa-fatwa menyebut bahawa tu wujud tu sesat. Cuba nak dihalalkan balik. Okey, itu sesat betul. Kalau yang ni bukan sesat, kerana syariat tidak sampai kepada Nabi. Itulah yang dimaksudkan sesat di sini. Setelah diturunkan wahyu, diturunkan Al-Quran, maka fahada, Nabi SAW dapat apa? Dapat petunjuk, dapat syariat. Jadi keseluruhan apa dia, ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang para nabi dan para rasul melakukan dosa maksiat tidak boleh difahami secara zahir, kerana mereka adalah merupakan contoh ikutan kepada umat, kepada manusia. Mana mungkin mereka melakukan maksiat. Jadi tentang isu Nabi Adam ni, sebelum diangkat menjadi rasul, sebelum hukum syariat ada, kesilapan ni berlaku di dalam syurga sebelum diturunkan di atas muka bumi. Okey, terus. Yang kedua, ia berlaku dalam bentuk tersalah ijtihad. Yang kedua, dia kata di sini, yang berikutnya, kesalahan yang dilakukan oleh para rasul melanggar perintah Allah, termasuk Nabi Adam AS, kerana tersalah ijtihad. Bacaan dalam surah apa yang kita baca hari itu? Dalam surah Al-Anfal. Tidak boleh daripada kalangan mana-mana Nabi membebaskan tawanan perang sebelum memastikan pihak musuh itu benar-benar lumpuh. Ayat yang keberapa kita baca hari itu? Ayat 77. Makana li nabiyyin an yakuna lahu asra. Tidak boleh daripada kalangan mana-mana nabi dia mempunyai tawanan, hatta yuskhina fil ard, sehingga dia melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi. Turiduna aradad dunya, kamu berkehendak
habuan dunia, harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah Ta'ala berkehendakkan negeri akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada lebih kurang 70 orang tawanan di dalam peperangan Badar. Lalu Rasulullah ni kumpul para sahabat bermesyuarat, macam mana kita nak buat dengan tawanan ni. Tanya Saidina Umar. Saidina Umar kata pancung semua. Sebab apa? Dia duk bunuh adik-adik kita, sahabat andai kita, tentera-tentera Islam. Ha, balas bunuh balik lah. Lepas tu tanya pula Abu Bakar. Abu Bakar kata, macam mana wahai Abu Bakar? Pandangan kamu, tawanan perang ni nak buat macam mana? Sekarang ni macam ni ya Rasulullah. Kita ni dalam peperangan Badar ni, dia kurang peralatan peperangan kan? Senjata dan sebagainya. Kita ambil tebusan, ambil duit. Lepas tu kita beli senjata sebagai persiapan peperangan yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Rasulullah kata, wahai Omar, kamu perangai kamu ni macam Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya dihapuskan semua orang kafir, tidak tinggal satu buah rumah pun orang kafir di dunia. Abu Bakar pula, kamu ni seperti Nabi Ibrahim, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Wahai Abu Bakar, kamu ni perangai kamu macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia umat dia tak nak diazab oleh Allah. Kalau kamu azab mereka, mereka hamba kamu, wahai Allah. Jadi Nabi Ibrahim ni dia pemaaf. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tak azab umat dia. Nabi Nuh, dia dah lama sangat, banyak kali duk berdoa, duk apa dia menyampaikan dakwah. Umat dia tak nak ikut kan? Jadi dia doa supaya dimusnahkan semua orang kafir. Jadi sikap Abu Bakar dan Umar ni, sikap itu, perangai itu ada kepada para Nabi. Ada Nabi jenis kerah. Sebagaimana Nabi Nuh. Dah lama banyak kali, berulang kali berdakwah, tak nak ikut juga, doa supaya musnah semua. Ada kadang-kadang Nabi ni dia lemah lembut, sumpan santun. Ha. Jadi semua penting di dalam strategi dakwah. Adapun para sahabat Nabi ni, dia ada semua perangai Nabi. Perangai Nabi ni ada sebahagian para sahabat. Perangai Nabi ni ada kepada sebahagian sahabat. Tiba-tiba Rasulullah terima cadangan Abu Bakar, nampak lembut sikit, slow sikit. Ha, boleh untung. Dia nampak boleh untung. Untung teh dunia. Sebab apa? Bila ambil duit tebusan, lalu orang kafir dibebaskan. Jadi duit tu beli senjata, persiapan untuk berperang pada peperangan yang akan datang. Tiba-tiba bila dah bebas, dia mau berkumpul balik, kumpul kekuatan orang kafir ni, serang Rasulullah balik. Okey. Serang Rasulullah dan juga umat Islam. Tindakan Rasulullah tu betul ke salah tu sehingga Allah Ta'ala tegur? Bebas tawanan perang betul ke tu? Salah lah? Ha? Salah tak? Salah. Kalau tak salah, macam mana Allah Ta'ala tegur? Macam abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma kan? Macam Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad bermasam muka dengan Abdullah ibn Umi Maktum. Salah sebab tu Allah Ta'ala tegur. Tetapi salah di sini adalah kerana ijtihad. Ha, bukan saja-saja nak buat salah. Ijtihad. Dia rasa benda ni okey, baik. Menguntungkan Islam, menguntungkan agama. Tiba-tiba tersalah. Ha, sebab tu mari hadis yang selepas daripada ni. Okey, terus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajran." Maksudnya. Okey, dalam hadis sahih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, masyhur kita dok dengar, iza dajtahadal mujtahidu fa asaba falahu ajrani. Lafaz tu tidak masyhur sebenarnya. Dalam hadisnya dia hakim bukan mujtahid. Iza hakamal hakimu, apabila telah berhukum. Berhukum di sini menjatuhkan hukuman, maknanya berijtihad. Apabila dia berhukum, fajtahada, lalu dia berijtihad, summa asaba. Seorang hakim apabila dia berijtihad, termasuklah mujtahid, bila betul tepat dengan ijtihad dia tu, falahu ajrani, dia dapat dua pahala. Wa idha hakama, apabila telah berhukum oleh seseorang hakim, fajtahada, maka dia berijtihad, summa akhta'a, kemudian tersalah, falahu ajrun, baginya satu pahala. Menunjukkan kalau ijtihad ini betul dua pahala, kalau salah tak dosa juga, satu pahala dia dapat. Jadi rasul tersalah ini kerana tersalah ijtihad, bukan saja-saja dia buat salah. Sebab tu tak boleh dianggap sebagai dosa.
kesalahan yang membawa kepada dosa ataupun maksiat. Okey, terus. Yang ketiga, ia berlaku sebelum menjadi Nabi, di mana perkara yang dilakukan itu belum menjadi syariat padanya. Belum jadi Nabi. Tak salah-salah kita Nabi Adam ni tadi kan? Kalau yang Nabi Muhammad dah jadi Nabi, tetapi salah di dalam ijtihad. Salah tu memang boleh berlaku. Jadi ijtihad ni kalau salah, dia dapat satu pahala. Kalau betul, dia dapat dua pahala. Okey, terus. Setengah ulama memasukkan maksum itu ke dalam definisi amanah. Maknanya maksud itu amanah, amanah melaksanakan perintah dan suruhan Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.